membacakan sambutan Menteri Pidato pada upacara peringatan Hari Bakti PU ke-79 Bakti PU Membangun Negeri Untuk Rakyat. Peringatan Hari Bakti PU tahun 2024 sangat spesial karena pada tahun ini kita memiliki Presiden dan Wakil Presiden baru yakni Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka. Visi Presiden Prabowo Subianto bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Bakti PU ke-79 merupakan momentum penting bagi seluruh keluarga besar Kementerian PU untuk terus meningkatkan nilai-nilai dan semangat dalam menjaga kekompakan, disiplin pengabdian, dan sportivitas dalam bekerja. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada segenap pimpinan, pegawai, jajaran, dan seluruh mitra kerja Kementerian PU atas kinerja dan dedikasinya di tahun ini. Dirgahayu PU ke-79, Bakti PU, sikap membangun negeri untuk rakyat.